Desa Karangrejo, Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, merupakan desa yang terdampak kekeringan. Untuk membantu warga dalam ketersediaan air bersih, Polwan Polres Grobogan menggelar bakti sosial pendistribusian air bersih pada Selasa 31 Agustus 2021. Satu truk air bersih dihadirkan untuk membantu warga. Agar bantuan bisa merata, warga membawa wadah masing-masing dan bantuan diberikan bergantian. Kasih Humas Polres Grobogan, Ibtu Umbarwati, menyampaikan kegiatan bakti sosial Polres Grobogan juga sekaligus dalam rangka memperingati Hari Jadi Polwan ke-73. Untuk hari ini kami dari Humas Polres Grobogan melaksanakan bansos, yaitu memberikan bantuan berupa air bersih dan berbagi masker. Air bersih sekitar 4 liter, dan kemudian bagi masker sekitar 152. Dan untuk hari ini kegiatan juga sekalian dalam rangka Hari Jadi Polisi Wanita yang ke-73 tahun 2021. Bekerja sama dengan Polsek Grobogan, sebanyak 4.000 liter air bersih disalurkan kepada warga Desa Karangrejo. Bantuan ini merupakan wujud kepedulian Polri kepada masyarakat. Tim Humas Polres Grobogan melaporkan untuk Polri TV.